Guys, hari ini saya mau unboxing ini ya. Ini kan saya punya laptop Asus seri Transformer T300 ya. Nah, di bagian sininya kan rusak tuh. Apa di bagian port USB-nya sini. Ini kita harus ganti ini. Dan untuk saya cukup cadangnya, spare part-nya kan susah nih. Saya cari di marketplace Indonesia itu nggak ada. Akhirnya saya milih di marketplace yang apa yang bisa langsung ke Cina ya. Itu ada yang namanya Alibaba. Alibaba itu. Ini saya sudah sampai. Harganya sih nggak mahal. Harganya sekitar sekitar 15.000 gitu ya. 20.000 kayaknya untuk port USB yang di sini. Jadi ini dikirimkan melalui pos, jadi dari Cina ke Indonesia itu gratis, tapi ketika sudah sampai di Indonesia jadi ada tagihan ya. Tagihan yang saya dapatkan itu jumlahnya 8.000 ya. Jadi di sini ada apa namanya billingnya ya, jadi ada PPN import itu 3.000. Harganya kayaknya sekitar ini ya, harganya pokoknya sekitar 20.000. ini nomor e-billingnya ini ya. Terus kemudian totalnya ini PPN-nya nggak ada PPH-nya, kemudian adminnya 5.000 ya, dari Cina sampai Indonesia gratis gitu. Dari Indonesia ya ada biaya admin. Ini yang lucu ya, yang di negara sendiri malah harus bayar, tapi dari luar negeri ke Indonesia itu gratis. Ini yang mungkin perlu dilihat lagi, harus dicermati. Jadi jumlahnya 8.000 ya, dari Cina ke Jakarta gratis. Ini tadi sudah sampai Indonesia baru bayar, ini bayarnya 8.000, yang 5.000 untuk admin pos, terus kemudian yang 3.000 itu ada PPN impor namanya. Ini ya dapatkan dari apa namanya kantor pos, karena dikirimkan dari kantor pos. Terus barangnya kita unboxing saja ya. Ini datangnya kurang lebih sih 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat barangnya ya. Ini saya lepaskan saja, baru saya dapat sih untuk port USB-nya. Kita unboxing saja ya. Seperti ini apa namanya penampakannya, packingnya. Jadi di sini dikatakan ya, di posted speed di ini Uzbekistan melantu. Jadi di Uzbekistan postasi. Ini dikirimkan dari Uzbekistan sepertinya ya. Ini Uzbekistan. Ya, jadi ada namanya yang disebut dengan AliExpress, itu adalah marketplace yang mungkin jangkauannya Asia gitu ya. Jadi bisa dibeli di mana-mana gitu. Ada yang gratis ongkir memang, tapi itu tadi ketika sampai di Indonesia kita harus bayar admin dan bayar apa tadi impor tadi PPN impor gitu ya. 3.000 itu barangnya harganya 20.000 loh. Ini biayanya 8.000. Nah, kita buka saja ya untuk apa sih dalamnya yang saya dapatkan, apakah sesuai dengan yang saya perlukan, karena datang dari jauh nih. Oke, barangnya kecil. Ini dia. Oke guys, jadi barangnya so small like this ya, harganya 20.000. Di marketplace Indonesia susah nih nyarinya untuk port USB ini untuk Asus seri T300. Nah, ini yang kemudian nanti ya akan saya pasang ya. Nanti pemasangannya juga mungkin harus pakai hot gun, ada macam-macam hal. Jadi kurang lebih seperti ini yang kita butuhkan. Begitu. Demikian untuk unboxing ini ya, untuk USB USB T300 ya, seri Transformer. Jadi saya beli langsung dari ya, marketplace Asia AliExpress. Ini kalau di sini postage-nya dibilangnya dari Uzbekistan ya. Gitu. Jadi kurang lebih datangnya yang jelas 1 bulan lebih. Oke guys, demikian unboxing USB untuk replacement Asus T300. Nanti kita sampai tunggu pasangnya ya. Oke, demikian. Kurang lebih barangnya seperti ini sih. Ya. Oke, sampai ketemu guys. Bye bye. Mengganti ini ya untuk yang di sini. Dah. Tinggal pasang aja nanti.
Bye.